Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oh baby, kembali, jangan kau pergi. Sari sini selalu menanti, merindu kau untuk kembali. Satrakan kuat bila kau pergi. Jadi ini hari apa sih, Jumat ya? Jumat. Oh, pas ya. Jadi, pas ya. Jadi hari ini tepatnya hari Jumat. Jadi setelah kita tadi habis grand opening Cafe Cendol yang di Jalan Bedugul di Undiknas. Enggak salah ngomong aku. Di samping pusat sudah ada owner Healthy Cendol. Hai. Halo. Halo. Jadi sekarang Puspa sama owner Healthy Cendol di si Amel mau keliling jalan lah, pokoknya kita cari beberapa pedagang yang yang menurut kita kayaknya bisa kita bantu gitu. Misalnya kayak kita borong makanannya semuanya, terus kita juga tanya-tanya tentang gimana sih dampak pandemi bla 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 tentang bisnisnya itu tadi. Setelah itu rencananya sih kita bakal borong semuanya. Kita borong semuanya terus kita kasih tulisan nih. Tulisan apa, Mel? Gumel. Gratis, boleh ambil secukupnya bagi yang membutuhkan. Jadi nanti dagang yang sudah kita beli nanti kita akan bagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Orang yang lewat, jadi kita tempel di rombongnya, di dagangnya. Jadi siapa aja yang mau lewat bisa ambil gratis karena semuanya udah kita borong. Jadi semoga hari ini semuanya berjalan lancar, semoga semuanya sesuai rencana, semoga kita semua sehat selalu, dilancarkan rezeki, pokoknya doa terbaik untuk kita semuanya. Lanjut. Udah. Mbak. Mas Radi. Iya. Belum opening. Belum opening. Ya opening dulu lah. Pembukaan dulu Mas Radi. Halo, kita mau kemana gitu Mas Radi? Oh kan selalu aku di. Aduh. Kacang hijau sama coklat. Berapa satu, Pak? 3.000. 3.000. Rame enggak, Pak, sekarang, Pak? Biasa aja. Enggak rame ya? Ya. Enggak rame. Ya, biasa. Biasa. Ya. Kalau PPKM gini ngaruh enggak, Pak? Ya, ngaruh sih. Ngaruh ya. Sorenya kan udah sepi nih, kadang sepi. Ya. Oh, kalau sorenya sepi. Ya, kalau siangnya masih ada ya. Terus saya mau yang coklat, Pak. Kenapa? Kacang hijau, coklat 2, kacang hijau 1. Coklat 3, Pak. Bapak rumah di mana, Pak? Di sini Drupadi. Oh, Drupadi. Oh, ngontrak, Bapak. Ngontrak. Sama keluarga. Iya. Berarti berpengaruh ya, Pak, PPKM ini ya? Pengaruh, ya. Pak, ya. Kacang hijau 2 ya? Iya. Semangat, Pak, ya. Semangat, Pak. Iya. Gimana, Mas? Pak, kalau misal kita boleh izin nggak, Pak? Ya. Kita borong ini semuanya punya Bapak. Iya, Bapak. Kita nanti borong. Kita tulis di sini gratis, Bapak, tapi kita bayar semua. Jadi semuanya. Nanti Bapak kasih-kasihin sama orang yang beli, ya. Buat orang yang butuhin. Iya. Boleh? Gimana, boleh, Pak? Boleh. Ya, boleh. Kita ya. Borong semuanya nanti. Ya. Jadi kalau ada orang mau beli, jadi nggak perlu bayar, udah kita yang borong. Gitu. Ini ada berapa biji, Pak? Coba Bapak dihitung. Hitung aja dulu. Pak, ya mau beli ya? Nggak usah, itu Pak gratis, nanti kita udah beli. Dihitung pelan-pelan aja nggak apa-apa, Pak? Ya, biarin Bapaknya hitung dulu, Mbak, ya. Jadi kita nemu dagang Bapak untuk venue yang pertama. Sisa berapa tadi? Sisa 75. Sisa 75 kita beli semua, kita suruh Bapaknya. Ini kita bawa atau nggak bawanya aja? Udah, kita bawa. Makan aja. Guys, sekarang kita udah di Jalan Merdeka. Terus kita tadi udah borong bakpao. Total semua bakpaonya tadi 75.000. 75 sisanya. Terus dikali 3. Jadinya berapa itu? 225. 225.000. Sekarang bapaknya lagi kita kasih amanah untuk bagi-bagi makan gratis, bakpao gratis, tapi dikasih batasan biar enggak langsung tahu gratis langsung satu orang ngambil 10 gitu, enggak. Maksimal lah satu orang 2 gitu. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar buat kita semua. Kita lanjut lagi.
Udah, kita lanjut lagi cari yang lainnya. Baru keluar. Oh, baru keluar. Gimana, Mas? Pandemi. Ya, tambah. Tapi enggak bisa diituin. Enggak bisa apa? Enggak bisa ngomong dah. Enggak bisa ngomong. Karena saking sepinya ya. Tinggal di mana? Di Tandulo sini. Oh, benar-benar bertambah banget ya PPKM-nya, Pak. Biasanya habis hari ini? Nah, kalau sebelum pandemi ya lumayan sih. Menurun jadi sepi sekarang. Sepi banget. Ini masih banyak banget ya, Mas ya. Mbak lihat, Mas. Iya. Oh, mau beli apa? Pakai kuah enggak? Boleh. Pakai kuah, aku enggak pakai kuah deh. Aku enggak mau pakai. Aku pentol. Aku rujak aja. Rujak pakai mangkok. Plastik. Ini masnya punya sendiri atau ada bosnya? Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Sama kakak. Udah berkeluarga, Mas? Saya sudah bisa. Oh, udah bisa. Tapi punya anak? Sudah. Anaknya ikut Bapak? Sekolah anaknya, Pak? Iya. Masih online sekarang ya? Online semua. Apa aja? Aku pentol aja, Pak. Pentol aja. 10.000. Udah lama, Mas? Tinggal di Bali, Mas? Iya. Udah lama ya, di Bali? Ya, lama sih. Mulai 2008 saya. Biasanya sampai sore habis nggak saja? Biasanya saya sudah jam 7 itu sudah pulang, sekarang jam 10. Harus jam 10 pulangnya baru itu. Baru bisa. Berarti berpengaruh banget, bro. Berpengaruh banget. Ini pedes, Mbak? Pedes, Pak. Eh, nggak usah ya, Pak. Putihan aja. Kedas nggak? Enggak kayaknya. Tadi saya juga keliling sih, nanya-nanya kayak gini. Semuanya hampir sama, ya hampir sama berdampak juga berpengaruh. Sudah? Pakai kantong? Enggak deh, kok enggak Kamel? Mas, kalau misal saya borong boleh enggak buat berbagi-bagi? Ya boleh aja. Boleh. Kira-kira berapa? Kalau jadi sekitar 600-an. 600. Jadi rencana emang kita mau borong ini semua punya Bapak, karena emang kita lagi bantu, karena masa PPKM gini kan susah. Kita juga ngerasain susah sih, kita juga dampak ini. Ngerasain dampaknya susah kayak gimana, jadi kita semua mau bantu Bapak biar cepet lah. Untuk hari ini aja kita bantu Bapak. Ini duduk aja sini, Mbak, gak enak berdiri. Gak apa-apa, biar laris lah untuk hari ini, bisa ada untuk makan nanti, sama anak juga ada makan. Bagi-bagi bakso. Hari ini kayaknya berasa berusaha nggak sih? Iya. Langsung terjun. Langsung. Belum tentu setiap hari dapat. Iya, boleh. Kita senang karena semua rame banget nih. Ya kan, rame banget. Sekarang kayaknya kita langsung aja titipin uangnya ya, biar kita bisa cari tempat yang lain. Iya, selamat. Nggih, Pak. Sehat, Pak. Nggih, mewali, Pak. Yuk, yuk. Mandi-mandi. Belajar mandiri ya, belajar mandiri istrinya di rumah ya. Kita mau pamit. Oh, itu dia. Ini sampai habis ya? Makasih nggih, Pak. Terima kasih, Pak ya. Makasih ya. Makasih, Mas ya. Salam buat keluarga, Mas. Semoga selalu baik. Harus ada bahan obrolan. Ya, let's go. Puspa, belum sempat nyoba baksonya nih. Puspa udah sempat beli 10.000 putihan aja, karena kalau Puspa beli yang pedes takutnya mereka pengen ikut makan. Cuma Puspa udah lapar sih. Cuman
tadi mendadak kan diserbu langsung banyak orang waktu Amel keliling sebelah kanan terus ke kiri sama-sama kasih informasi kalau kita udah borong baksonya, rumah baksonya biar dapat makan gratis. Bisa dibuka nggak biar terang gigi? Dan berkahnya tuh kerasa banget ya. Berkahnya kita kerasa banget. Bener-bener ke tangan orang yang tepat. Kayak langsung makan gratis gitu langsung datang semuanya kembali kayak mereka bener-bener ya, butuh makan kali ya. Butuh makan. Lapar ya, mungkin kan. Kita nggak tahu mereka dapat orderan berapa hari ini. Semoga berkah lah buat kita semuanya. Amin. Semangat guys, sekarang kita lagi menuju ke lokasi selanjutnya. Oh ya, jangan dipikir diambil negatifnya, pikir positifnya. Maksudnya kita bukan kayak pengen didapat simpati orang. Cuman biar kita kasih motivasi kalau kita aja bisa berbagi, masa kalian enggak gitu. Iya. Mantap bubus. Ini gratisnya? Oh iya. Pak. Iya. Pak. Berapaan kacangnya, Pak? 2.000. 2.000 seberapa? Segini ya? Satu ikatnya. Pak, kalau kita borong semuanya boleh? Boleh aja. Boleh. Hah? Kebetulan. Kebetulan kenapa, Pak? Ya seneng kan ya. Senang. Lagi pandemi gini, Pak ya. Susah ya. Biasanya habis enggak sehari ini, Pak? Biasanya habisnya sore. Oh, sore. Tapi pasti habis ya? Oke. Ini kan gratis. Nanti Bapak bagi-bagiin kacangnya gratis, Pak ya. Kalau ada yang mau ngambil, kalau mau beli, enggak apa-apa ya. Bayar lagi karena kita udah bayar ya, Bang. Iya. Ini nggih, Pak. Makasih, Pak. Jadi dulu nggih, Pak. Udah pas nggih. Ya. Kasih banyak ya, enggak? Kita tolong nanti bagiin nggih, Pak, kacangnya nggih. Sampai jalan nanti. Iya. Kalau ada yang beli jadi enggak perlu bayar lagi nggih, Pak. Kasih aja, Pak. Kasih aja. Kasih ada ngambil tuh borong. Pokoknya secukupnya kasih dia. Kasih dia, Pak. Sunggeng. Guys, coba Amel apa yang kamu ingin sampaikan? Hari ini seneng banget ya kita bisa bagi-bagi, tapi bagi-baginya dengan cara-cara yang baru. Cara-cara baru. Kedepannya kita akan mencari cara-cara baru untuk menemukan orang-orang yang membutuhkan di luar sana gitu. Jadi kita akan mencari cara, banyak cara untuk beramal, banyak cara untuk berbuat baik. Semoga semua yang nonton terinspirasi. Kalau ada rezeki lebih, tolong juga bantu yang ada di sekitar kalian yang membutuhkan. Dan yang ingin saya sampaikan juga adalah Puspa mabuk guys, karena naik turun mobil terus panas digosong. Tapi Puspa dari sini sebelumnya udah tanda tangan kontrak, dapat jaminan skincare dari dagang cendol. Tadi Puspa waktu grand opening udah dijemur. Nanti aku mandiin pakai kuah cendol. Pakai almond. Sekarang kita akan menuju lokasi di daerah dekat-dekat Sunset Road karena kita juga sekarang mau makan, guys. Ya udah, selamat bertemu di lokasi selanjutnya. Bye-bye. Apa aja boleh. Satunya berapa? Satu apa? Satu biji. Kalau satu bungkus 20. Oh, ini satu bungkus 20. Kok satu bungkus 20.000? Kok satu biji? Satu biji 500, tapi aku jualnya 5.000 dapat 9. Oh gitu. Udah lama jualan ini, Mas? Iya, udah lama. Habis? Habis enggak, Mas? Kadang habis, kadang enggak. Tapi lagi PPKM gini. Sepi ya kalau PPKM gini ya. Oh, sama sepinya, Mas. Ada isinya gitu. Sepinya. Sobat. Ini yang digorengnya. Oh, ini yang digorengnya. Oh, ini yang digoreng. Di sini tinggal sama siapa, Mas? Sama keluarga juga ada. Di mana rumah? Di Sesetan. Oh, di Sesetan, tapi nangkrangnya di sini ya? Iya, nangkrangnya. Mana, Mas? Rezekinya di sini, Mbak. Rezekinya di sini. Tapi pasti selalu habis setiap hari. Enggak juga. Kadang juga dari jam 3 sampai jam 10 laku 2 bungkus saja. Oh, ya, dari jam 3 sampai jam 10 laku 2 bungkus saja. Ya, tergantung ininya lah. 2 bungkus ini. Iya, kalau berarti anggap 40.000 ya? Iya, 40.000. Tergantung kalau misalnya kami ya mungkin bisa habis. Karena lagi PPKM. Emang sih, kita juga sempat. PPKM ini emang ngaruh ya? Ngaruh
Udah keluar kan? Oh iya iya, soalnya sekolah kan tutup gitu sekarang. Tuh. Ini punya emasnya atau emasnya ya, ada emasnya sendiri mas, gitu? Saya punya sendiri. Oh, punya emasnya sendiri. Iya sendiri. Oke. Okay, 4 okay. 1 2. 20.000. Iki laku cuma 2 kalau sampai malam ya, Mas ya? Iya. Sampai malam cuma laku 2. Semuanya ya. Mas, kalau ini saya borong semua boleh? Boleh. Tapi saya minta tolong sama masnya. Kita apa namanya minta tolong buat masnya bagi-bagi ke orang. Jadi saya bayar tapi nanti kasih aja orang-orang gratis ya. Oh gitu. Jadi kita borong semuanya. Nah, nanti kalau misalnya ada orang beli enggak perlu bayar lagi. Tapi masnya tetap aja stay di sini. Oh gitu. Heeh. Kan udah kita borong semuanya. Jadi coba masnya sekarang hitung berapa semuanya kalau kita borong gitu. Berapa semuanya kalau kita borong, Mas? Ini sisa berapa nih? Jadi bisa pulang cepat hari ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini selalu Jumat kayaknya nih. Iya. Oh, gua ya. Selalu Jumat hari ya. Ini. Berarti selalu Jumat di depan jangan bolong. Iya. Tunggu di depan masjid soalnya. Oh iya. Oh, gitu. Semoga berkah Mas ya. Semangat Mas jualannya. Lagi coba bawahnya, Cuk. Cuk. Guys, akhirnya perjalanan hari ini kita sudah selesai dan sejauh ini lancar semuanya, cuman ya lancar sih. Udah berapa ini sih kita tadi? Udah tadi tuh empat. Makasih kodenya Mas Randy. Ternyata ingatnya Mas Randy lebih baik daripada kita sepertinya. Iya, benar. Cukup melelahkan karena tadi kita start siang jam 1:30 udah start sampai sekarang jam berapa sekarang? Jam saya mati guys, 6:30. Jam 6:30 dan sungguh sangat melelahkan, tapi semoga hari ini menjadi Jumat berkah untuk kita semuanya. Amin. Ada yang disampaikan Ibu Cendel? Semoga dengan adanya kita berbagi-bagi di sini, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua di rumah, dan doakan semoga kita selalu bisa membantu dan untuk next nanti kita ada bagi-bagi lagi dengan cara yang berbeda mungkin. Mungkin kalian juga ada saran bisa langsung aja komen di bawah. Yaudah, Bu. Dadah guys. Sampai jumpa di next vlog. Bye-bye. Mas Ren, dadah Mas Ren. Udah. Jalan unik, Nas.